Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kali ini kita akan membagikan kepada teman-teman semuanya apa saja yang viral selama satu minggu ini teman-teman. Nih, kita akan nge-share 3 hal viral yang terjadi minggu-minggu ini. Yang pertama adalah ada berita nih dari Makassar. Pamer kemampuan angkat ban di jalan raya seorang remaja teman-teman di Makassar bernama Faisal ini akhirnya bertemu dengan truk roda 6 roda teman-teman dan akhirnya menimpa tubuhnya. Ini peringatan keras kepada para remaja agar tidak melakukan aksi berbahaya di jalanan teman-teman, karena ini akibatnya sangat fatal sekali. Seperti apa teman-teman mengangkat ban ya, seperti ini ilustrasinya teman-teman. Jadi ban depannya itu diangkat sambil berkebut-kebutan di jalan raya dan diangkat dan menjadi tontonan warga sekitar. Itu ada kebanggaan mungkin buat anak-anak remaja nih teman-teman, tapi sebenarnya ini sangat berbahaya dan sangat fatal sekali. Seperti kasus, kita belajar dari kasus yang berada di Makassar ini, akhirnya Faisal ini berpulang teman-teman karena badannya ini digilas dam truk atau truk 6 roda. Gara-garanya kenapa teman-teman? Karena dia saat pamer kebolehannya itu dia terjatuh. Ini kejadiannya di jalan Tamangapa Raya, Kecamatan Mangala, Kota Makassar minggu kemarin teman-teman. Jadi udah beberapa hari yang lalu ya. Ini viral yang minggu ini seperti itu teman-teman. Kemudian Faisal ini tergeletak di jalan raya dan ditutupi surat kabar bekas sampai polisi tiba di lokasi. Kepala Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar AKP Kun Sundarwati ini dikonfirmasi dari beberapa sumber membenarkan adanya kejadian itu. Disampaikan pula bahwa pengemudi R2 Faisal ini bergerak dari arah barat menuju arah timur di jalan Tamangapa Raya dan mengangkat sepeda motor, ban depannya diangkat, berunjuk gigi memamerkan ke skillnya mendahului sepeda motor dengan mengangkat ban depan atau freestyle, kemudian oleng terjatuh ke kanan teman-teman. Di lajur berseberangan itu ada mobil dump truck. Oke, demikian berita yang bisa kita sampaikan hari ini, viral minggu selama seminggu ini. Kita bertemu di video-video yang lainnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa.